Bagi saya, bahagia itu ketika saat ini masih bisa menghirup udara segar ketika bangun di pagi hari. Bahagia itu ketika sesuatu yang saya impikan bisa terwujud. Bahagia Anda pastinya berbeda dengan bahagiaku. Mungkin lebih sederhana, mungkin juga lebih rumit. Seperti bahagia milik para pedagang dari wilayah perkampungan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Saat sebagian dari kita masih terlelap, mereka sudah terbangun sejak jam 2 dini hari, memetik buah dan sayuran di pagi buta, kemudian menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju ke pasar. Kadang mereka harus tertidur di jalan saat menunggu pagi, kemudian merapikan buah dan sayuran dagangannya sambil menunggu pembeli dengan raut wajah mereka yang tampak lelah. Bahagia itu menurut kami sendiri ya ada untian di makam terus keluarga lah ya, terutama dengan anak-anak. Belanja anak-anak. Kan saya anak tiga, tidak ada bapaknya. Ada lagi cucuku, tidak meninggal itu bapaknya. Ya di delapan, kak satu rumah. Jualan untuk itu, Bu, ya? Iya. Saat pembeli mulai berdatangan, wajah lelah mereka berganti dengan senyum tulus yang penuh harapan. Harapan dagangan miliknya bisa laku terjual, agar mereka punya ongkos untuk kembali ke kampung. Harapan agar sang anak yang dibanggakan bisa punya uang jajan untuk ke sekolah. Lelah pun tergantikan. Senyum bahagia tersemancar dari raut wajah mereka. Bagaimana dengan bahagiamu?